Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Indra NW. This is Coffee and Guitar. Seperti biasa, jangan lupa ngopi dulu, gengs. Okay, hari ini kita masih mau bahas gitar-gitar yang masih langka-langka juga. Hari ini ada Washburn WMS made in USA. Ini lumayan udah jarang juga. So, seperti apa gitar ini, pantengin terus channel YouTube Indra NB. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share, serta hidupin tanda loncengnya supaya kalian dapat update terbaru dari Indra NB. So, welcome to Coffee and Guitar. Spek gitar ini seperti apa? Washburn WMS. Langsung aja dari body, dia pakai mahogany. Dia unpainted. Jadi kelihatan grain-nya cakep banget. Untuk kalian yang suka untuk model-model gitar naked seperti ini, cakep banget. Oke, pakai humbucker konfigurasinya. Dia pakai Seymour Duncan bridge dan Seymour Duncan neck, three way switch, bridge, middle dan neck. Ada dua volume dan tone. Oke, necknya dia sama pakai mahogany juga. Necknya fretboardnya pakai dryer pakai Groover. Ini yang seri ini made in USA tahun 99. Oke. Overall cakep sih kalau speknya ya. Dia pakai fixed bridge. Oke, langsung aja kita denger yuk soundnya seperti apa. Jawab dulu. Seperti biasa kita coba dengar dari clean soundnya di posisi bridge, middle, dan neck. Soundnya enak banget ya, mahoganinya berasa banget. Oke, sekarang kita coba tambahin overdrive distortion seperti apa soundnya. We'll be right back.
Ya tipikal mahogany ya. Untuk rock-rockan enak banget. Sekarang kita coba tangan di top screen bentuknya seperti apa ya, misalnya dari posisi bridge middle dan neck. Tipe WMS ini sebenarnya sih banyak sih yang WM1 WM berapa, that's it mungkin review kali ini Washburn WMS. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Coffee and Guitar.